Ya, sahabat, kita sekarang lagi di Jalan Gatot Subroto. Ingin membuktikan pasar terbesar, pasar induk terbesar di Provinsi Banten, Pasar Induk Jati, Pasar Induk Buah dan Sayur. Seberapa besarnya, seberapa murahnya, kita buktikan bersama. Ada sahabat saya, kebetulan kepala pasar induk di Jati adalah Pak Kasio. Tadi ngebel-ngebel katanya, sini buahnya murah-murah, bahkan buah ekspor yang KW1, yang premium ada di sana. Luar biasa, kita buktiin bersama. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me. When you're not holding me, I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care. Kita sudah masuk parkiran, terlihat luas sekali. Wah, ini luar biasa. Set. Nah, wah, teman saya sudah di lokasi mau menjemput. Weh, kita parkir yang enak. Boleh sini-sini. Biar enggak ganggu sebelah kiri. Oke. Maaf, ada artis terkenal namanya Inul Darastista, tapi sekarang ini semangka ini namanya Semangka Inul. Ya, di Pasar Induk ada Semangka Inul. Kalau di luaran 8.000 sekilo, hari ini di Pasar Induk Jati hanya 5.000. Coba, hanya 5.000. Ah. Stoknya banyak. Ya, nanti ada beberapa buah yang impor, kita akan coba beli satu peti, manggisnya, pisang rajanya, nanasnya, buat bagi-bagi keluarga. Cobain, datang kemari, pasti akan balik kembali. Ya, di Pasar Induk juga ada apokat, tapi tidak bisa beli kiloan karena namanya Pasar Induk. Ini satu krat, kurang lebih 40 kilo. Harganya berapa sih? Harganya cuma 16.000. Wow. Anda pengen tahu, ini eceran. Paling murahnya berapa? 25.000. Mantep. Wah, nggak kaleng-kaleng. Saatnya belanja di sini nih, ya. Bek, sini bek. Yang kelengkeng, yang apel, yang sunfresh, yang nanas, udah ada semua di sini. Jambu kristal. Oh,
yang lokal, yang impor, milih. Harganya pasti bersaing dan pasti murah. Wah, inovasi terbaru. Oh, gitu. Gimana? Ini jeruk medan yang biasanya kandangan kan. Sekarang berapa deh? 140. 140. Iya, Pak. Biasanya di luar berapa? Berapa kilo ini? Jeruk Medan. Ini saya pengen beli manggis. Di mana kan manggis ya? Manggis di sini, Pak. Oh, yang impor aja satu nih. Ya, kita coba beli manggis. Kita dapat informasi hari ini manggis di Pasar Induk Jati cuma 12.000 per kilo, walaupun belinya satu peti. Di tempat lain tidak pernah kurang dari 15.000 satu kilo. 16.000. Bisa sampai 20.000. Barangnya juga enggak gampang. Nah, kita beli manggis satu peti. Ya. Itu coba, Mas, timbang. Jadi mau timbang, atau enggak beli petian aja. Satu peti berapa duit? Buah naga pun ada. Anda boleh pilih yang merah atau yang putih dalamnya. Sekilo berapa, Pak, sini? 19.000. Bisa goyang dikit. Ya. Di luar harganya sekilo 25. Anda datang ke sini, pastikan menikmati harga miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Minggu, 29 Agustus 2021. Pasar Induk Jatiwong kedatangan Pak Camat. Halo Pak Camat. Ya. Gimana kabar? Baik. Waduh. Belanja banyak juga ya. Gimana masalah harga? Luar biasa. Sangat miring kualitasnya, yang lokal ada, yang ekspor ada. Semoga sukses selalu. Pastinya ini akan ramai karena harganya selisihnya jauh banget. Terima kasih ya. Dan perlu saya sampaikan ke Pak Camat juga, Pasar Induk Jatiwong ini 24 jam, Pak. Jadi 24 jam, barang-barang emang belum 100%, tapi boleh dibilang udah 98%, Pak. Jadi barang-barang berdatangan dan sirkulasi, yang belanja pun seimbang. Terima kasih kedatangan Pak Camat ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Pasar Induk Jatiwong mendapatkan berkah dengan kedatangan Pak Camat Pinang. Alhamdulillah. Terima kasih. Sahabat, luar biasa. Ini pasar bukan kebanggaan warga Kota Tangerang, tapi menjadi kebanggaan warga seprovinsi Banten. Buah apa aja ada di sini. Harganya murah. Mantap. Thank you.